PHP Team. Let's be a socialize. Kita punya YouTube channel, boleh ngobrol-ngobrol. Dan sini deh. Jadi gini bang, ada yang nanya sama aku di YouTube sama di Instagram, kenapa? Pertanyaannya nih, dengan abang siapa dulu? Tony, bang Tony. Bang Tony. Iya. Mardin. Martin. Mardi. Mardi. Bang iya. Mardi. Tri. Bang Tri. Iya. Bang Tony, Mardi. Tri sama kakak Wista. Kakak Gista. Wis. Nis. Wista. 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 Oke, kakak Wista, abang Tony, bang Mardi, bang Tri. Oke. Pertanyaannya gini, bang. Kenapa cowok-cowok itu susah sekali posting foto ceweknya dari bang Tony? Alasannya itu apa, bang? Jadi nih cewek-cewek pada nanya, kok cowok-cowok tuh susah ngepost? Aku tahu nih jawabannya, bang, ya. Jawabannya. Tapi aku kan yang nanya. Jawabannya. Enggak seru. Kenapa cowok-cowok susah sekali posting foto ceweknya? Gitu ya. Kenapa ya? Tergantung cowoknya sih, bang. Apa gimana? Kalau aku posting foto cewek kalau sudah punya komitmen untuk serius. Oh, berarti kalau PDKT aja itu enggak usah. Kalau PDKT ngapain diposting-posting, nanti jadi kenangan yang kenangan buruk kalau. Oh, siap. Siap. Berarti oh iya, benar. Capek ngapusnya nanti, bang, di galeri, ya kan. Iya, susah ya. Susah. Berarti alasan dari bang Tony? Alasannya ya itu tadi, buat apa diposting kalau suatu saat tidak punya komitmen? Artinya kita posting ya kita sudah komitmen sampai di ujung keseriusan. Oke, aman ya. Hampir salah ngomong. Hampir. Oke, buat bang Marti gimana? Alasannya apa nih, bang? Kenapa cowok nggak pernah, jarang lah, bukan nggak ya, pernah, ya. Jarang mau upload foto ceweknya? Karena dilihat nanti, bang, cewek lainnya, bang. Dilihat sama cewek lain? Iya. Berarti banyak kali mantannya, bang. Itu. Banyak mantan, jadi dilihat lagi, bang. Berarti kita harus menyelamatkan ban yang lain, ya. Ban serep yang lain. Iya, ban yang lain. Oh, itu, berarti bang. Alasannya itu ya? Iya, bang. Soalnya dia banyak fans, bang. Banyak fans dia ini. Geri sekali, bang Mardi. Oh, atau jangan-jangan cewek bilang disakiti tuh bang Mardi yang nyakitin. Bisa jadi. Oke. Okay. Jadi alasan itu untuk menjaga perasaan cewek lain. Oke, okay, buat bang Tri gimana? Alasannya kenapa abang enggak mau posting foto cewek? Malu kalau putus. Waduh. Waduh, susah sekali ya. Berarti ini gimana tuh? Kalau first sudah diposting-posting, tiba-tiba nggak jadi, kan malu. Oh iya juga, jadi itu ya. Bukan biar bebas juga bisa selingkuh. Waduh. Oh iya. Oh gitu, bang, biar bebas bisa selingkuh. Iya, jadi nampak jomblo. Padahal udah ada yang punya. Jadi masih bisa selingkuh, toh. Berarti memang bener. Oke, kayak aku ke abang yang sini boleh nggak deh, bang? Boleh tahu namanya siapa, bang? Boleh, bang, ya? Oke, siapa namanya, bang? Indra, bang. Bang Indra, abang ini? Febri. Bang Febri, oke. Kalau bang Indra, apa alasan abang nggak pernah, bukan nggak pernah ya, jarang ngepost foto cewek abang? Alasannya ya buat supaya apa? Biar ngapain diposting-posting gitu, bang, foto cewek kita sendiri kan, bang, pribadi kita lah, bang, biar orang lain. Tapi dia pengen dipost gimana? Aduh. Abang kenapa nggak mau ngepost dia? Di post tapi jarang, bang, maksudnya nggak terlalu kali. Oh, jarang-jarang. Yang di post pun kancing bajunya aja. Tapi di post lah, ya. Di post, bang. Di post, bang. Pasti di post. Berarti nggak ada alasan, pasti di post ya. Pasti, bang. Oke, buat bang Indra gimana? Kenapa, abang? Hah? Iya, nggak apa-apa. Di post aja lah. Nggak apa-apa. Sewaktu pacaran dulu gimana? Abang sering post nggak? Sering. Berarti nggak ada alasan. Nggak ada alasannya. Tetap itu loh pasangan kita, ya. Ya, itu kan pasang hidup istilahnya. Oke, untuk siap. Kita hidup mati kan sama dia. Oke. Berarti itulah tadi alasan-alasan dari abang Indra, bang siapa, bang? Bang Febri, bang Indra, bang Tri, bang Tony, sama bang Mardin. Mardi.
Marti. Mardin. Oh iya, oke. Okay. Buat Kak Wista. Kak Wista ya, bener ya? Ya? Betul. Kak Wista, gimana tanggapan Kakak sama jawaban cewek-cewek cowok-cowok ini? Mereka pada enggak mau posting kebanyakan untuk bang yang di ujung dia mau. Saya selalu posting foto cewek saya. Oh, ini apa? Ini dia enggak paham. Kan banyak yang suka. Oh gitu. Oke, okay, jadi buat teman-temannya Kakak gimana? Kalau saya sih nggak harus diposting juga sih. Tapi ada kan kebanyakan cewek, kok aku nggak diposting ya? Apa dia punya cewek lain? Apa gimana? Memang benar ternyata. Itu mah kurang perhatian. Oh, kalau saya sendiri sih ya nggak perlu sih. Oh nggak perlu ya? Nggak perlu kalau bagi saya. Oke, berarti nggak apa-apa nggak diposting gitu kan? Nggak apa-apa kalau bagi saya. Yang penting tapi mereka selingkuhnya aman gitu. Harus begitu. Oh, yang penting di luar romantis. Oh iya, kos-kosan putri aman gitu ya. Boleh ngobrol enggak? Hah? Boleh ngobrol enggak? Jadi kita punya YouTube channel, mau nanya-nanya sama Bang. Nah, apa itu? Nah. Boleh di record Bang ya? Oke. Jadi gini Bang. Banyak cewek-cewek nanya ke aku. Apa alasan Kakak enggak apa-apa kok masuk enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Jadi Kakak juga bisa memverifikasi Abang ini bener apa enggak nih. Jadi banyak cewek-cewek nanya nih Bang. Kenapa apa alasan cowok jarang posting foto ceweknya? Aduh, betul pula lagi Abang ini. Ini bukan aku yang nanya Bang. Cewek-cewek pada komen. Bang, tanya dong ke cowok alasan cowok jarang update foto ceweknya. Iya, kita emang begitu. Kalau aku memang jarang update sosial media sih, Bang. Nah, alasannya apa, Bang? Jadi kayak Kakak ini, Kakak pernah bertanya-tanya enggak kenapa Abang jarang update fotonya Kakak di sosmed dia, kayak di Instagram, di WA. Cowok-cowok kan jarang ya? Iya, memang jarang. Karena apa, Bang, ya? Karena apa, Bang? Ya, memang lebih privasi aja sih, Bang. Oh iya. Iya, jangan ada orang tahu ya. Itu ya jawabannya itu ya. Tadi abang-abang yang di sana aku tanya supaya untuk menjaga perasaan yang lain. Gitu. Itu berarti ada yang lain deh, Bang. Iya kan ya. Memang jawaban masing-masing. Iya, kalau Abang? Iya karena aku lebih privasi aja sih, Bang. Kakak jarang posting ya? Nice. Kenapa enggak? Karena privasi gitu. Iya. Kakak enggak marah? Sama sih, Bang. Aku juga. Sama. Oh, kalian saling tidak mempost. Iya, saling enggak sama-sama enggak posting. Oh, ya, jadi memang ya udahlah gitu. Yang penting kita jalan di belakangnya dong jalan sama. Itu ya sama-sama alasannya. Iya. Dan Kak ini juga sama. Ini kok bertoleransi kok enggak apa-apa juga kan? Atau mungkin karena apa enggak posting mangga. Hai. Oke. Okay. Tapi mungkin suatu saat dia sendiri yang posting foto dia. Oh, kalau dia dari IG ku. Oh, gitu. Iya, kalau dia kayak gitu Abang nge-repost gimana, Kak? Enggak selanceng itu, Kak. Alah. Berarti kita izin dulu. Iya, izin dulu. Kalaupun Kakak nge-repost, kalaupun Kakak nge-post, Abang nge-repost enggak? Ya repost lah, Bang. Kalau aku di tag-nya kan. Oh, gitu. Sekali-sekali perlu juga lah, Bang. Oh, iya. Sekali-sekali. Mereka yang nanya, oh, iya, aku ya aman-aman aja ya kan. Kalau enggak nge-repost juga aman. Abang gitu juga kan? Oh iya. Abang jarang juga kan posting kan? Aduh, iya juga. Iya, kalau laki-laki nih ya, aku lurusin nih, Bang. Kayak ya udah gitu. Ngapain kalau nanti misalnya nih, kami yang foto kalian. Kalian kelihatan gendut lah, kalian apa? Kami yang salah atau postingnya jelek. Jadi lebih baik kami menunggu kalian ngambil handphone kami tuh, boleh cek posting sendiri. Nah, kan, kami bisa ngeliat, seneng gitu ya. Iya sih, lebih kayak gitu sih, Bang. Abang siapa namanya, Bang? Sorry, Bang. Dimas. Dika. Kakak Jana, Bang. Kakak Jana sama Abang Dimas ya. Oke. Itu adalah udah, Bang, ada tambahan lagi? Udah itu aja sih, Bang. Oke, pesan buat yang masih nanya-nanya tuh. Kenapa dia tuh nanya karena udah jalan nih, udah pacaran misalnya, tapi dia kok nggak pernah diposting, apa aku cuma selingkuhannya? Bisa jadi memang ada hati yang dijaga sih, Bang. Ada juga yang kayak gitu, ada beberapa orang yang hatinya dijaga. Oknum Bang ya, bukan kita. Oknum Bang, bukan kita. Enggak lah, aman-aman aja, Bang. Ya aman ya. Iya sih, Bang. Oke, jadi gitu ya jawaban dari Bang Dimas dan tanggapan dari Kak Jana. Oke.
Okay, Dennis. Okay, Bang, thank you ya. Okay. Berarti itulah tadi jawaban dari abang-abang ini semua dan kakak ini ya. Buat kalian yang mau nanya-nanya lagi seputar Bang nanya ini, nanya itu, boleh langsung komen di bawah ya. Oke? Okay? Gua Dika, sampai sini aja.